جنتل شويه بالرول فهمتني، احنا باش نحفروا الحفر دونك معنا البيت ودنا تحت دونك بلاصه بالحق اللي سنسيبل مانيش ان شاء الله نعملوا نمبر باهي. اما akhir pekan merupakan hari yang spesial bagi para relawan komunitas Tunis Clean Up dan Soli Green. Bukan karena untuk istirahat di rumah, tetapi di setiap hari Minggu mereka mengisinya dengan kegiatan rutinan, yaitu reboisasi, menanam pohon atau penghijauan ke berbagai kota di Tunisia. Komunitas Tunis Clean Up dan Soli Green adalah NGO kepemudaan di Tunisia yang berdiri pada tahun 2018. Adapun tujuan utama hadirnya komunitas ini adalah untuk menjaga dan melindungi lingkungan di Tunisia. Sebagaimana diketahui bahwasanya Tunisia adalah negara di Afrika Utara yang dijuluki dengan El Khadra atau Tunis yang hijau karena tanahnya yang subur. Maka, melalui komunitas ini, para pemuda di Tunisia berkomitmen agar julukan El Khadra itu benar-benar bukan hanya sekadar julukan, tapi mereka ingin Tunisia menjadi negara yang hijau, subur, bersih, dan selalu indah. Hujan teman-teman semuanya, tapi alhamdulillah udah selesai tanam pohon sekitar 4.000 ya mungkin 4.000 pohon, dan ini dingin banget karena hujan, jadi hujan lebat. Selain melindungi alam dan menjaga lingkungan sebagai wujud syukur dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita juga dapat melihat betapa spirit kolaborasi dan gotong royong pemuda Tunisia menghiasi kegiatan penghijauan ini. Ibnu Khaldun, Bapak Peradaban Tunisia berkata, "Al-insan madaniyun bitaba," yang maknanya setiap manusia membutuhkan yang lainnya. Sebab itu, siognyanya setiap kita saling bahu-membahu, menghidupkan cinta tanah air yang melahirkan kepedulian terhadap lingkungan dan alam semesta. Menjaga lingkungan di masa sekarang berarti mewujudkan bumi yang lebih baik di masa depan.